Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah.
Nya mic-nya belum nyala tuh. Sorry guys, sorry ya. Dimana saya tadi menghilang depan layar beberapa menit terlebih dahulu karena banyak masalah peserta yang harus saya hadapi ya. Dimana peserta yang bandel harus saya hadapi terlebih dahulu karena jujur tadi di babak kualifikasi pot 49 itu banyak player tikus yang bermain dalam babak fase tersebut ya. Dan saya harus menghadapi aduan beberapa peserta dan saya akan jawab itu nanti ya. Tapi saya dulu harus melaksanakan babak kualifikasi 60. Di mana babak kualifikasi pot 60 ini merupakan pot terakhir di babak kualifikasi spesial Ramadan on the road sendiri ya. Di mana terlihat kalau tim-tim yang bertanding juga harus lebih berhati-hati lagi. Dan di mana tim-tim yang bertanding itu ada teman-teman dari mana saja sih di pot 60 itu. Di mana ke-12 tim di pot 60 merupakan tim-tim yang terakhir ya. Di sini ada teman-teman dari Player Knock, ada Tasya Esport 2, ada Indo Pride Show, dan ada teman-teman dari Barobo Army 2, ada Link E-Sport, dan ada Deadly Player, ada teman-teman dari GSJ Pamit, dan ada teman-teman dari Nit Royal Team, ada Sam-Sam Jelas Lebih Enak, dan ada teman-teman dari Gaplo Squad ID, ada teman-teman dari Sedara X8bit, dan ada teman-teman dari Arkana Hydra. Itu dia tuh ke-12 tim yang bertanding ya. Tanpa menunggu waktu lama-lama, kita lihat saja di sini untuk babak match kedua ya. Ini sudah match kedua guys. Dan mohon maaf ya karena tadi saya harus menghilang depan layar pastinya karena banyak masalah peserta yang harus saya tanggapi. Dan kita lihat teman-teman dari tim 3, di mana tim 3 ada teman-teman dari L2S ya, atau Link Esport nih. Kita lihat teman-teman dari tim 2, di mana tim 2 nampaknya masih aman saja kali ini, Bung. Oke, kita lihat tim siapakah yang bakalan buya ya. Terlihat kalau keseluruhan tim yang bertanding terlihat masih aman-aman saja kali ini. Dan kita akan saksikan bersama-sama tim siapakah yang bakalan buya di match kedua. Di mana di match kedua ini terlihat ada teman-teman dari LFR Ospora, ada INC 10P9 ya. Tapi kita pindah ke teman-teman dari tim 3, di mana tim 3 ada Link Esport, di sini ada Kancil, ada Fidel, ada Brandfit ya. Tapi kita pindah ke teman-teman tim 4, di mana tim 4 sendiri ada teman-teman dari Nit Royal. Di sini ada seorang Ica, ada Boy, dan ada Doble, dan ada Nesia yang terlihat masih aman saja kali ini ya. Tapi kita lihat selanjutnya di mana teman-teman dari AX di sini, atau lebih tepatnya ada teman-teman dari AX ya. Ini teman-teman dari Furoka ini, AX Star. Di sini ada AX Star, ada Bones, ada Hazel di sini yang terlihat masih aman-aman saja ya. Tapi kita lihat pindah ke teman-teman tim 7. Di tim 7 juga masih santuy kali ini. Terlihat ada teman-teman dari DLPR Itachi, ada Noblots nampaknya bersembunyi di sela-sela atap rumah yang bolong-bolong ya. Waduh, harus berhati-hati nih. Ini posisinya ngendok juga di sini sangat baik ya. Ini bisa keluar enggak? Bisa ya. Tapi kita pindah ke tim 9. Di mana tim 9 ada teman-teman dari GSJ Pumps. Terlihat ada Why Not, ada Rian, ada Men bersama dengan O'Neill di sini yang masih aman kali ini ya. Mereka sudah masuk ke dalam zona karena terlihat zonanya sudah masuk untuk tahap zona kedua tuh. Waduh. Dan beberapa tim harus masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Di mana teman-teman tim 11 masih utuh, ada teman-teman tim 11 yang tim 12 yang sudah rata enak nonton. Terlihat ada teman-teman dari tim 8 tersisa seorang diri, Lale di sini ya. Di mana Lale berputar-putar terlebih dahulu tuh. Tapi sayang sekali zonanya sangat jauh sekali dari posisi Lale saat ini dan harus masuk segera masuk ke dalam zona ya. Kita lihat teman-teman dari Arkana sini ya. Terlihat teman-teman dari Arkana masih aman kali ini 4 player. Terlihat ada AX Star, ada AX Bones, dan ada AX Hazel ya. Oh, kita lihat ada I'm Sorry Bot di sana nampaknya mendapatkan kill. Kita lihat I'm Sorry Bot. Di mana teman-teman dari I'm Sorry Bot mendapatkan satu player ya. Nampaknya satu player tadi itu yang tersisa akhirnya diratakan ke lobby. Betul saja, di mana ada teman-teman dari tim 8 sudah dibalikan ke lobby oleh teman-teman dari tim 11 ya. Terlihat ada I'm Sorry Bot di sini berhasil mendapatkan satu kill tuh. Tapi kita pindah ke teman-teman tim 10, di mana tim 10 sendiri ada teman-teman dari Sam-Sam di sini. Terlihat ada RPS Ulat, ada Sam-Sam Harci, ada Bos Gilang bersama dengan ARK Farhat. Terlihat saat ini mereka masih aman dengan keempat playernya. Nampaknya sudah memanggil airdrop dan nampaknya ada dua tim yang berdekatan memanggil airdrop ya. Saya ingin perhatikan tim siapakah yang berdekatan itu. Rupanya ada teman-teman dari tim 4 yang berdekatan dengan teman-teman dari tim berapa nih. Ada tim 9 juga ya. Dan ada teman-teman dari tim 10. Tiga tim berdekatan secara sekaligus di sini di wilayah campsite ya. Sekitaran campsite. Kita akan lihat tim siapakah yang bakalan buya kali ini. Nampaknya teman-teman ini dari tadi menanti kehadiran saya ya. Tapi saya harus menjawab beberapa pertanyaan dari beberapa peserta pastinya.
Kita lihat teman-teman tim 10, terlihat masih ada Bos Gilang di sini berputar-putar terlebih dulu. Masih ada teman-teman dari GSG. Kita akan saksikan tim siapa kayak bakalan buya di match kedua babak kualifikasi pot 60 untuk hari ini ya. Di mana pot 60 ini merupakan akhir dari babak kualifikasi untuk online turnamen spesial Ramadan on the road sendiri tuh. Di mana terlihat ada teman-teman dari GSG di sini masih santuy 4 player tuh. Tapi kita pindah ke teman-teman dari tim 7, ada teman-teman dari Noblots, ada SKS Phantom bersama dengan Novalif di sini yang terlihat masih aman juga mereka. Kita lihat pindah ke tim 6, di mana tim 6 ada teman-teman dari Arcana di sini masih cukup oke dengan 3 playernya. Mereka sudah mendapatkan 5 kill ya. 5 kill sudah dapatkan teman-teman dari Arcana kali ini. Mereka harus berjuang masuk ke dalam zona ya. Kita pindah ke teman-teman dari Nit Royal, di mana teman-teman dari Nit Royal masih aman. 1 kill sudah dapatkan seorang Nesia kali ini. Sangat baik sekali seorang Nesia kali ini. Kita lihat tim siapa yang bakalan buya untuk match terakhir malam hari ini. Terlihat zonanya berada di pertengahan wilayah campsite ya, di mana pertengahan wilayah campsite menjadi pertengahan zona untuk match ke terakhir ya, match kedua babak kualifikasi pot 60. Sekarang juga sudah waktunya berbuka puasa untuk teman-teman yang berada di waktu WITA dan sekitarnya ya. Terlihat waktu tanding juga masih akan berlangsung sekitar 10 menit. Kita lihat teman-teman dari L2S Brewit di sana berhasil mendapatkan satu knockdown dan langsung dibalikan ke lobby musuhnya. Kita lihat Brewit masih ada Fidel di sini berputar-putar, seorang Fidel mencari musuhnya di manakah. Nampaknya di atas sana sudah ada musuh, di mana Fidel sudah dispam tembakan memasang glowwall dengan tangan sabunnya di sana. Sangat baik sekali seorang Fidel di sini. Kita lihat nampaknya Fidel terkenok dan mencoba untuk merepap terlebih dahulu ya. Kita lihat Brandfit nampaknya masih bisa menyelamatkan anggota playernya ya. Tapi kita lihat eskapal musuh langsung dihancurkan begitu saja. Dan betul saja memasang global kedua kalinya. Harus memilih mundur terlebih dahulu ya. Kita lihat akhirnya teman-teman dari L2 di sini, atau lebih tepatnya Lingling Esports, masih bertahan 2 player tuh. Tapi kita pindah ke teman-teman dari tim 4, di mana tim 4 ada Nit Royal di sini masih cukup oke dengan 4 playernya. Kita lihat teman-teman dari tim 6, ada teman-teman dari AX Bones, ada AX Star, dan ada AX Cecil yang masih santuy kali ini ya. Terlihat di bawah sana masih ada musuh tuh. Kita lihat teman-teman dari tim 7, di mana tim 7 ada teman-teman dari DLPR Itachi, ada Noblots, ada STS Phantom, dan ada Novalip ya. Dimana Novalip sudah menembak musuh, sayang sekali Novalip harus tersungkur begitu saja. Kita lihat Phantom nampaknya ingin mencoba merepap temannya ya, tapi harus berhati-hati karena di depan sana sudah ada 2 player yang masih aman bersegendok di Etor ya. Masih bisa terselamatkan seorang Palip di sini. Baik sekali penyelamatan yang dilakukan seorang Noblot di sini. Menembak musuh di depan sana menggunakan senjata spas 69-nya. Kita lihat DLPR Itachi menghantam musuhnya. Saling lempar petasan terjadi kali ini. Kita saksikan tim siapa yang bakalan buya. Terlihat di sini ada DLPR Fax Itachi sudah mendapatkan satu knockdown dari musuhnya. Langsung dibalikan ke lobby begitu saja musuhnya, Bung. Kita lihat nampaknya teman-teman dari tim 7 masih aman-aman saja, di mana teman-teman tim 6 sudah mulai merapat masuk ke dalam zona. Kita lihat teman-teman dari tim 4 nampaknya masih aman kali ini 4 player. Tim 2 juga masih tersisa 2 player kali ini, dan ada teman-teman dari tim 2 juga 1 player tersisa. Terlihat teman-teman dari LFR di sini masih aman ya. Kita lihat teman-teman dari Indopride di sini. Di sini masih ada Ospora di sini memilih mundur terlebih dahulu. Kita saksikan tim siapa yang bakalan buya. Terlihat teman-teman dari tim 3 ada L2S Brewit bersama dengan Fidel. Masih aman saja kali ini, Bung. Tapi kita pindah ke tim 4, di mana tim 4 ada Nit Royal kali ini. Masih cukup santuy mendapatkan satu kill ya. Tapi kita lihat teman-teman dari AX, sayang sekali satu player dari AX harus dibalikan ke lobby. Kita lihat zona ketiga nampaknya berada di tempat open kali di wilayah campsite ya, di mana beberapa tim harus masuk ke dalam zona terlebih dahulu tuh. Kita lihat teman-teman dari AX Star kali ini masih aman. Saling lempar petasan, sayang sekali terkena petasan kore-kore di sana guys. Nampaknya langsung dibalikan ke lobby oleh teman-teman Samsam ya. Terlihat teman-teman dari Samsam Esports sendiri sudah mendapatkan 3 kill. Kita lihat teman-teman dari Samsam jelas lebih enak. Masih aman saja 3 player kali ini. Terlihat ada Archie, ada Ulat di sini bersama dengan Bos Gilang. Ada AR Kaparat yang terlihat masih aman kali ini, Bung. Kita saksikan bersama-sama tim siapa yang bakalan buya untuk match terakhir, atau lebih tepatnya match kedua babak kualifikasi pot 60, atau pot terakhir babak kualifikasi spesial Ramadan on the road sendiri. Dimana terlihat teman-teman dari RPS Ulat sudah melakukan pergerakan kali ini. Terlihat ada musuh di depan, dimana Gilang ngendok-ngendok gaming terlebih dahulu, tidak ingin ditembak musuhnya, Bung. Kita lihat teman-teman dari tim 10, dimana tim 10 masih cukup oke. Dan kita lihat teman-teman dari tim 7, dimana tim 7 Jumpsuit Gaming berputar-putar mencari musuhnya. Dan betul saja dimana teman-teman dari tim 7 sudah mengantongi 3-5 kill kali ini ya. Harus merapat ke dalam zona karena zonanya sudah mulai menipis sekali. Kita lihat 12 player masih tertahankan zonanya sekecil ini ya, Bung.
Waduh, dan kita belum tahu tim siapakah yang bakalan buya untuk match kedua babak kualifikasi pot 60 sendiri. Kita lihat saling tukar senjata kali ini di mana masih ada DLPR Itachi ngendok-ngendok gaming terlebih dahulu Itachi di sini. Kita lihat Lords juga masih cukup oke kali ini. Tim siapakah yang bakalan buya kita akan saksikan bersama-sama di mana ada Sky Phantom di sini. Masih cukup oke ya. Di mana 3 kill sudah didapatkan teman-teman dari Sky Phantom. Kita lihat tim saksikan nih. Tim siapakah yang bakalan buya? Di mana masih ada Archie di sini bersama dengan Ulat. Di mana mereka masih utuh dengan keempat playernya. 3 kill mereka sudah amankan dan zonanya wow, nampaknya berada di posisi teman-teman mana nih yang diuntungkan zona. Kita saksikan tim siapakah yang diuntungkan zona, di mana teman-teman dari Nit Royal rupanya tim yang diuntungkan oleh pos zona, di mana di bawah sana sudah terlihat musuhnya, sudah di spam tembakan begitu saja oleh Nit Boy di sini. Sangat baik sekali spam tembakan yang dilakukan Nit Boy, di mana teman-teman dari Samsam juga harus bergerak masuk ke dalam zona. Terlihat ada Nit Alice di sini. Sudah mengadang pergerakan musuhnya di depan sana. Kita lihat tim siapakah yang bakalan buya. Terlihat musuhnya ada yang menggunakan kaleng-kaleng gaming. Di mana teman-teman dari tim 7 nampaknya sudah terpojok. Zonanya sudah mulai berjalan. Di mana posisi mereka harus masih ke dalam zona terlebih dahulu. Dan betul saja masih ada pohon di tempat berlindung. Satu knockdown berhasil didapatkan seorang Itachi. Sangat baik sekali seorang Itachi. Tapi sayang sekali zonanya sudah mulai menipis. Terlihat di depan sana ada musuhnya. Terkena knockdown satu player di depan sana. Langsung dibalikan ke lobby oleh seorang Itachi. Nyampa-nyampa gaming dilakukan Itachi. Kita lihat Phantom berputar-putar seorang Phantom. Melihat musuh dari sana, satu knockdown berhasil didapatkan. Kita lihat Blood nampaknya langsung balikan ke lobby. Kita lihat 6 player masih tersisa. Zonanya sudah sekecil ini. Di mana ada Itachi menggulung-gulung medkit seorang Itachi terlebih dulu. Bergerak maju ke depan sana, terlihat musuh di depan sana. Zoria di spam tembakan. Seorang Itachi menembak di sini. Kita lihat Itachi, sayang sekali Phantom harus tertumbung terkena knockdown di sana. Masih ada Glots. Nampaknya mereka berhadapan teman-teman dari Samsam ya. Di sini masih ada Parat bersama dengan Gilang. Walaupun hanya 2 player, tapi mereka harus masuk ke dalam zona. Kita lihat zonanya sudah mulai menipis. Di mana Gilang sudah terkena hit yang sangat sakit sekali. Kita lihat teman-teman dari Samsam Esports berhadapan teman-teman dari tim 7. Di mana teman-teman dari tim 7 akhirnya berhasil buya di match kedua dengan total 11 kill. Terlihat seorang Itachi bersama dengan Nobglots di sini berhasil buya dengan total 11 kill. Luar biasa permainan dari teman-teman Nano ya. Tim apa ini? Nob ya. Di sini ada Nobglots dengan total 11 kill. Disusul di posisi kedua ada teman-teman dari Samsam Esports. Atau lebih tepat Samsam jelas lebih enak dengan total 5 kill. Di posisi ketiga ada Nit Royal 2 kill. Posisi keempat ada LFR 6 kill. Posisi kelima ada Sorrybot 1 kill. Posisi keenam ada Gatsman dengan total 3 kill. Posisi ketujuh ada teman-teman dari Lingling Esports dengan 1 kill. Di posisi kedelapan ada AX Star dengan total 57 kill. Posisi ke-9 ada BRB 1 kill. Posisi ke-10 ada Boss TKC 2 kill. Posisi ke-11 ada KTMMR 01 dengan 0 kill. Dan di posisi ke-12 ada teman-teman dari Setuan di sini dengan total 0 kill. Ini adalah hasil pertandingan match kedua babak kualifikasi pot 50-60 ya. Dimana pot 60 ini menjadi penutupan untuk babak kualifikasi sendiri. Untuk itu kita harus pamit undur diri terlebih dahulu karena besok masih ada babak quarter final, di mana babak quarter final bakalan kita mulai besok ya. Untuk itu saya pamit undur diri malam hari ini. Sampai jumpa besok lagi, karena besok nanti malam ada event lain yang harus saya jalankan pastinya.